Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan tutorial cara menyimpan video dari CapCut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk ke aplikasi CapCut. Terus kalian pilih project atau klik icon plus. Terus kalian akan ditujukan ke tempat galeri video atau foto. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan video atau foto yang kalian pilih. Setelah kalian memilih video atau foto yang kalian gunakan dan klik tambah di pojok kanan bawah. Oke. Dan kalian akan ditujukan ke menu editing kalian. Kemudian di sini kalian bisa menambahkan lagu atau kalian bisa menambahkan teks dan mulai mengeditnya. Di sini saya langsung ke poinnya, yaitu cara menyimpan videonya. Setelah kalian melakukan editing, lalu kalian ingin menyimpan videonya, yaitu kalian pilih icon panah di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa memilih resolusi penyimpanan videonya dari 480p sampai 1080p. Oke, di sini semakin besar yang kalian pilih, maka resolusi video kalian akan semakin bagus dan semakin enak ditonton oleh orang. Kemudian kalian bisa mengatur tingkat bingkainya, yaitu kalian bisa dari 24 sampai 60. Oke. Semakin besar yang kalian gunakan, maka resolusi atau bentuk gambarnya itu akan bagus atau smooth lah istilahnya. Setelah itu, kalian pilih ekspor di paling bawah dan kalian tunggu videonya disimpan. Oke, kita menunggu videonya sampai selesai. Setelah itu kalian pilih selesai di pojok kanan atas. Itulah tadi tutorial cara menyimpan video dari CapCut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.